Selamat pagi. Kabar baik untuk kita semua, khusus di Bangka Belitung. Nah, dari pagi ini saya promosi terbaru untuk pemasangan bumi target 100 unit untuk Bangka Belitung tahun 2022 ini. Promosinya untuk saat ini sampai bulan akhir Mei 2022 itu untuk harga pasangannya itu masih normal. Tapi kalau sudah bulan Juni 2022 nanti itu akan naik 1 juta. Nah, itu yang kabar baiknya ya. Apa keunggulan yang saya pasang komininya yang akan Anda dapatkan, terutama Anda dapatkan pertama adalah kualitas yang bagus, kedua dia anti karat dan otomatis, ketiga Anda dapat promosi tempat usaha dan promosi pemasangan komini setelah pemasangan masuk media YouTube Jim, dan ketiga itu Anda dapatkan pemasangan dua unit itu gratis masuk sistem cara baru bintang 5 bersama buku dan ID card sampai di akhir tahun 2022. Ini promosi untuk Bangka Belitung. Keempatnya, Anda mendapatkan produk galeri satu produk ya. Itu kalau Anda pasang dua nosal. Kabar baiknya lagi, yang kelima, kalau Anda pasang 4 unit komininya, Anda akan mendapatkan satu jaket yang lumayan bagus ya. Ini saya baru mau cetak jaket ya, ada dua itu. Kalau beli itu saya jual, kalau yang satu ini ya pukul rata saya jual kurang lebih ya 250, bisa mencapai 300 ribuan ya. Jadi itu Anda bisa dapatkan bonus itu ya. Cuma kalau yang pasang 4 rosal itu dia gratis masuk sistem, gratis ID card dan buku sistemnya bersama satu jaket yang berlogokan logonya sistem cara baru bintang 5 itu atau pusat bisnis ekspor impor. Itu kabar baik yang Anda dapatkan ya. Yang nomor 5 nya Anda akan bisa dipromosikan sampai minimal 300 tayangan di Facebook maupun di YouTube ya. Sehingga pemasangan komini Anda melalui Jim itu akan balik modal kalau sudah 300 tontonan ya. Jadi ambil kesempatan ini buat tahun 2022. Anda yang mau pasang di seluruh Bangka, seluruh Belitung ya, di Lepar Pongok maupun di Pulau Nangka ya. Jadi target saya adalah untuk tahun ini 100 unit ya. 100 unit itu maksudnya saya hitung dari satu nosal, yang pemasangan satu nosal, dua nosal atau empat nosal. Tapi kalau dia pasang empat nosal itu saya sudah anggap dua unit ya. Jadi sudah kabar baik. Untuk tahun ini saya sudah banyak jual juga ya.
Ya, ya lumayan lah ya. Jadi ada kemungkinan lebih meningkat daripada tahun kemarin, ya. Nah, jadi target saya tahun ini tetap saya punya target 100 unit, ya, pemasangan home ini. Nah, jadi kalau Anda pasang untuk gratis sistem itu hanya sampai tahun 2022 khusus Bangka Belitung ya. Sesudah itu selesai ya. Nah, jadi karena berhubung anggotanya sekarang sudah 1020 orang, sebenarnya sudah saya stop, tapi karena saya mau pengembangan pemilihnya 1 tahun, selesai lah ya. Jadi untuk sistem itu juga Anda bisa gerakkan dagangan Anda puluhan ribu bisnis. Nah, jadi tontonan saya terbanyak saat ini hampir 2.100 tontonan ya. Kurang 2 tontonan lagi tadi saya klik, saya cek. Pertama saya main digital ya, menerapkannya sistem digital dari bulan pemasangan pemini itu ya dari Juni 2019. Jadi 3 bulan lagi dia akan mencapai 3 tahun saat pemain pemini digital. Jadi kalau untuk itu memang dari 2019 saya bikin YouTube untuk penerapan digital ini ya. Jadi nanti bulan Juni nanti sudah 3 tahun saya main bisnis sistem digital. Dan untuk keliling Bangka sekarang ini saya baru 2 tahun ya, yang keliling benar ya, 2 tahun. Bulan Maret ini 2 tahun ya. Itulah informasi terbaru tentang pemasangan home ini ya. Nah, kalau yang untuk kredit elektronik yang jual produk sembako obat-obatan itu tidak ada promosi yang beda ya, sama saja ya. Nah, seperti biasa saja ya. Nah, jadi saya hanya khususkan untuk pemasangan home ini saja. Kenapa? Pemasangan home ini sangat bagus karena momennya yang tepat. Banyak yang menambang timah, jadi membutuhkan bahan bakar ya, terutama petralit ya. Jadi Pertamax juga ya, karena banyak motor-motor yang sudah keren, mobil yang keren. Termasuk saya juga pakai motor yang lumayan sedang besarnya ya, jadi menggunakan Pertamax ya. Nah, jadi semakin banyak Petasop, semakin banyak home ini, itu sangat bagus karena sawit juga membludak ya. Jadi naik daunnya timah, pemain timah dan pemain sawit ini luar biasanya ya. Pemain sembako, rumah makan, itu yang membludak saat ini di Bangka ya. Jadi prospeknya untuk pasang kombini ini sangat bagus ya. Anda pasanglah melalui gym segera ya. Jadi kalau Anda tonton video ini, Anda hubungin gym di WA 0823 7186 0725. Atau Anda bisa tonton atau lihat di pemasangan komini yang saya mulai otomatis anti karat itu. Nomor telepon saya ada di sana, ada 4 nomor ya. Nomornya yang khusus WA 082 WA atau telepon 0823 7186 0725. Kalau yang SL-nya itu 0818494259, nomor paling lama itu. Ada lagi SL-nya 0877971479718. Terus ada satu kartu Mentari ya, Indosat, itu 0858136677735. Itulah nomor teleponnya ya. Nah, jadi kalau Anda mau WA, di WA tadi ya, yang nomor pertama. Jadi saya
sangat serius sekali menangani pemasangan Home Mini ini tahun ini. Harapan saya, Anda yang punya niat kuat, pasanglah dua, walaupun Anda uangnya misalnya 10 juta, Anda bisa pasang dengan jatuh tempo atau kredit. Kalau Anda punya uang lebih, Anda pasang 4 langsung, ya. Itu saran saya. Nah, supaya dalam 1 tahun Anda sudah sukses, ya. Kalau Anda pasang 4, itu 1 tahun Anda sukses luar biasa, ya. Nah, kalau pasang 2 nozzle, itu suksesnya lumayan, ya. Karena Anda pasti dalam 1 tahun itu sudah toko sembakonya minimarket. Kalau pasang 4 nozzle, itu melebihi minimarket toko Anda, ya. Karena diumpamakan kalau 2 nozzle itu penghasilan kurang lebih 50 juta bersihnya. Kalau 4 nozzle, Anda bisa beli roda 4. Itu kalau pemasangan melalui izin, ya. Karena saya sudah melewatin hampir 3 tahun mengecek pemasangan Home Mini, ya. Jadi saya lihat 99% berhasil, ya. Hanya 1%, kebetulan itu saya nggak mau sebut daerahnya, berhubung ya itu sebenarnya kita pakarnya Home Mini, pengusaha untuk Home Mini, pengembangan seharusnya mengikutin cara kita, tapi 99% menurutin cara kita, ya. Jadi ada satu itu kendala, satu mesin bagus, satu mesinnya tidak bagus. Kita berharap dia menggantikan mesinnya, itu harapannya. Kalau dia ganti mesinnya sudah beres, dia operasinya bisa bagus, ya. Nah, itu menurut saya, ya. Nah, itu kendalanya hanya satu yang saya lihat. Yang lainnya oke, ya, karena mereka apa yang kita omong, kalau ada kerusakan atau mau servis, lapor segera, kita akan servis segera, ya. Jadi hanya dari sebanyak saya pasang, hanya satu orang yang belum mau ganti mesinnya, ya, itu bukan kesalahan kita, ya. Jadi dia yang nggak mau ganti, ya. Itu ya. Tapi yang lain bagus, ya. Selama ini beres saja, ya. Nah, itulah. Jadi kalau Anda mau buka usaha, peluang momen yang bagus, pasanglah Home Mini sekarang ini, ya. Terutama saya berharap ada pemasangan dari Sungai Liat sama Pangkal Pinang, maupun Kelapa, ya, Mentok, maksudnya di kota-kotanya. Jadi saya berharap di kota-kotanya memasang, ya, tahun ini, ya, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Belinyum, Jebos, Ari Tiga, Mentok, Tabuali, Kobak. Ya, kalau Kobak sudah pasang di kotanya, ya, Tabuali lah pasang kotanya. Tinggal ya ini yang saya bilang, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Belinyu, Kelapo, Tabuali, Kelapo dan Mentok, Jebus, Pari Tiga, itu kotanya kalau bisa harus pasang. Memang daerah-daerahnya sudah mewakilin, ya. Seperti Pangkal Pinang diwakilin oleh Mesu karena dekat Pangkal Pinang, ya. Jarak cuma ya dari Mesu ke Pangkal Pinang itu jarak gerbang batas Pangkal Pinangnya kira-kira 5 kilo. Masuk Pangkal Pinang lah, tapi di kotanya, ya, saya berharap tahun ini pemasangan di kotanya, ya. Kalau Tempelang sih sudah masang, ya. Makanya dia sudah kota Home Mini. Tempelang itu 30 unit Home Mini-nya, ya. Luar biasa dia, ya. Salah satu contoh yang terbaik. Daerah Sungai Selam juga kotanya sudah masang, ya. Saya berharap itu, ya. Memang Kelapa juga sudah memasang, mewakili di Belit, ya. Saya berharap itulah, ya. Satunya lagi kota ini Sadai, ya. Ibunya sih ada minat pasang, cuma belum siapin dananya, ya.
dan jadi saya sudah pasarkan seluruh Bangka ya, sampai ke ujung-ujung daerah ya. Jadi ujung daerah bukan pelosok, saya mau sebut ujung daerah, itulah zamannya sekarang zaman modern. Jadi kata-kata yang jadul itu saya tidak mau pakai lagi ya, itu zaman dahulu. Nah, zaman modern sekarang kita harus pakai kata-kata yang modern, yang digital ya. Nah, itu supaya kita maju. Pola pikir juga, jangan pola pikir yang lama kita pakai, itu tidak berguna lagi ya, kita buang ya. Kita pakai pola pikir yang baru ya, cara kerja juga modern ya, modernnya itu digital. Jangan kita pakai cara manual. Kalau kita pakai berbisnis atau dagang, kita cari cara, pakai cara manual, kita nggak akan sukses ya, kita akan ketinggalan ya. Beda dengan petani. Petani pun dia sudah canggih, pakai alatnya sudah digital. Nelayan dia pakai juga sudah digital, pakai mesin ya. Jadi bisnis itu maupun politik maupun agama itu sudah digital. Kalau Anda masih manual, tidak akan sukses Anda mengembangkan di berbagai hal. Jadi untuk Anda mengembangkan toko sembako atau usaha di tempat, pasanglah komini, terutama melalui gym, the best lah. Karena ada medianya, saya pemain YouTube. Kurang lebih tanggal sekitar seminggu lagi saya tontonan 100 ribu. Saya orang biasa, bukan orang media, bukan orang pemerintah, atau bukan artis saya. Tapi tontonan 100 ribu, belum YouTuber, itu luar biasa. Kalau saya lihat, yang YouTuber saja, itu ada yang belum mencapai 100 ribu tontonannya. Ya. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi saya bangga, saya pemain YouTube, saya tontonan sudah menghampiri 100 ribu. 1000 lebih lagi sudah 100 ribu. Itu luar biasa. Makanya saya hobi tonton bikin YouTube, sudah 900 lebih tontonan, 900 lebih video yang saya bikin. Target saya 1000. Saya harus bikin 1000 videonya ya. Kalau sudah 1000 video saya bikin di YouTube, itu luar biasa. Saya rasa saatnya saya jadi YouTuber ya. Saya jadi YouTuber dan usaha saya akan melejit. Nah, inilah target saya tahun ini. Kalau sistem saya juga sudah antri masuk, pemasangan komini dari awal itu sudah mencapai 100 unit. Saya lihat itu sudah luar biasa buat saya, dan orang lain akan mengikuti bisnis saya, terutama sistem cara baru bintang 5. Pemasangan komini, pemasangan baja ringan, kredit elektronik, pembelanjaan sembako dan obat-obatan, serta bagi Anda yang butuh rumah, bisa beli perumahan melalui gym. Butuh tanah, bisa mencari gym untuk membeli tanah. Ya, mau jadi agen pulsa bisa juga. Ya, mau jadi agen beras bisa juga. Jadi pusat bisnis. Cuma saya, sepak terjang saya yang bisnis momen yang terbaik adalah pemasangan komini, jual obat-obatan, produk sembako, elektronik furniture, dan agen pulsa, serta baja ringan dan yang lain-lainnya ya. Nah, inilah terobosan saya, karena saya sudah yakin 100% menjalankan pemasangan komini. Target saya 100 unit untuk tahun 2022 ini. Silakan Anda pasang melalui gym ya. Karena saya bilang tadi sudah sistem digital, saya sudah promosi sampai ujung daerah seluruh Bangka ya. Target saya juga mau, kalau ada kesempatan, mau ke Belitung, mau ke Parpongo, mau ke Pulau Nangka. Itu target saya tahun ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan Tuhan memberi jawaban semua itu ya. Nah, itu harapan saya. Ya, kalau saya capai 100 unit, ya anggap aja lah saya sudah sukses. Kalau sekarang saya rendah hati, saya bilang saya belum sukses. Kalau Anda bilang saya sukses, saya bilang belum. Kalau
saya belum capai target 100 unit pemasangan home mini itu. Kalau saya sudah capai target 100 unit, Anda bilang saya sukses, saya baru mau terima dengan senyuman, dengan rela yang luar biasa ya. Itu ya, makanya Anda dukung saya, pemasangan home mini 100 unit, dua jempol, dan saya jadi YouTuber, sistem saya antri. Yang mau masuk sistemnya, sistem Rabaru Bintang 5 itu baru sukses yang luar biasa. Cap dua jempol. Sekian, terima kasih. Semoga Anda puas tonton promosi saya ini ya. Saya sekianin dulu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.